lalu kita aduk. Kita aduk sambil diremas-remas supaya pohe yang tadinya sudah kering direndam masih belum larut atau belum poros, supaya kita poroskan ya, atau kita hancurkan menggunakan tangan beremas-remas ini ya. Kalau sudah dirasa semuanya sudah nya ya. Sebaiknya sebelum kita masukkan ke toples rimpang ini, sebelumnya kita rendam dulu menggunakan jet PT perangsang akar atau perangsang tunas ya. Silakan mau pakai merek apa saja boleh, mau Groton, mau Root Up, mau B1 untuk tanaman ya, vitamin B1 tanaman. Silakan bebas apa saja. Kalau saya ini menggunakan ekoenzim ya. Karena kebetulan saya bikin ekoenzim, maka saya rendam menggunakan ekoenzim. Selama saya rendam ini 24 jam ini, ya. Nah, coba hasilnya seperti apa? Kita tata. Kita tata, kita close up ya.
kita close up supaya jelas penataannya. Ya, cukup. Nah, ini ya. Taruh. Kita tata sedemikian rupa ya, agar tidak saling pilih menindih. Menatanya cukup satu lambah saja ya, satu lambah seperti ini, nggak boleh ditumpuk ya, supaya nanti kalau bertunas, tunasnya tidak ketindian dengan rimpang yang lain. Seperti ini kira-kira, serapi mungkin natanya. Seperti ini. Kita cari selah-selahnya. Nah, seperti ini. Nah. Masih ada lubang-lubang kecil, kita kasih yang kecil-kecil ya. Kita kasih yang kecil-kecil. Ya cukup, sudah penuh ya. Ini ada sisa beberapa rimpang, 5 rimpang ya. Hasilnya seperti ini ya, rapi kan. Nah seperti ini, sudah tertata rapi ya. Lalu sebelum kita tutup, kita semprot dulu ya, karena ini sudah direndam menggunakan zat PT ya, atau perangsang akar, perangsang tunas. Kita semprot menggunakan air biasa ya. Tetapi kalau ini rimpangnya belum kita rendam menggunakan perangsang akar, perangsang tunas, kita bisa semprot menggunakan vitamin B1 untuk tanaman ya. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti ini ya. Ini vitamin B1 untuk tanaman, bentuknya cair ya. 1 sendok 1 liter air, 1 sendok ini 1 liter air. Oke ya, kita tutup menggunakan tutupnya. Ini tutupnya, kita tutup yang rapat ya, supaya rapat betul. Diusahakan, oh ya lupa, belum disemprot ya, kita semprot dulu, kita semprot dulu. Barangnya di samping, nyarinya jauh. Nah ya, kita semprot, prot prot prot. Ya, kalau sudah basah, kita tutup yang rapat, yang rapat. Lalu kita ikut menggunakan karet, karet gelang. Nah, ini karet gelangnya ya. Saya ambil di dapur, bekas beli sesuatu. Saya kumpulkan karetnya, akhirnya berguna juga. Ya, kita ikat. 3 iketan ya, atau 3 karet supaya benar-benar kuat atau benar-benar rapat ya. Kalau ada tupperware, tupperware ya lebih bagus, karena tupperware tutupnya sangat rapat sekali. Makin rapat makin bagus ya, untuk menghindari keluar masuknya udara. Kalau udaranya bisa keluar masuk, nanti yang terjadi jamuran atau pembusukan ya. Tapi kalau kedap udara rapat, insya Allah aman ya. Nah, sudah 3. Lalu kita masukkan ke dalam kresek hitam ya.
resep ikannya ngambil dulu di dapur. Nah, ini kresek ikannya, ya. Kita masukkan ke dalam kresek ikan. Ya. Sudah masuk. Lalu kita ikat cukup sekali saja supaya nanti kalau kita ngecek tidak terlalu susah. Ya. Sudah selesai ya, sampai di sini saya pikir sangat jelas ya. Mudah-mudahan video selesai. Ya. Ini yang bikin nih. Perkenalkan, saya Anto dari Depok. Salam petani organik Indonesia. Sampai jumpa.